lagi pagi. Oh iya. Belum lagi lagi. Apa? Kertas, iya. Kemudian saya membacakan hasil daripada rumusan kami dari sebagai pihak kedua, lebih baik saya bacakan. Berdasarkan akta kesepakatan perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua yang telah ditandatangani secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh hakim mediator di Pengadilan Negeri Papua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Bertempat di kantor Pengadilan Negeri Papua dalam proses mediasi perkara nomor 2/PDT-G/2022/PN/Papua. Maka bersama ini kami sampaikan hal-hal terkait perkara tersebut agar tidak menjadi salah tafsir, di antaranya bagi berikut. Pertama, bahwa dokumen hasil penilaian kinerja sekda yang dalam hal ini adalah pihak pertama BRS Alibaham Jemumeri NTB yang dilakukan oleh pihak kedua belum dapat dilakukan secara komprehensif sehingga kesimpulan yang dibuat juga belum bersifat holistik. Kemudian yang kedua, bahwa laporan hasil penilaian kinerja sekda yang pihak kedua tidak bermaksud untuk dipakai sebagai dasar penilaian pangkat dan jabatan pihak pertama. Yang ketiga, bahwa selanjutnya laporan hasil penilaian kinerja sekda yang digunakan di ruang publik atau pihak luar dan membuat nama baik Bapak Alibaham Demongmire menjadi tercemar, maka perlu kami sampaikan bahwa pihak kedua tidak melakukan hal demikian karena laporan hasil kajian yang kami buat tersebut hanya dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Papua dan tidak diberikan kepada pihak manapun. Yang keempat, bahwa terkait pencemaran nama baik pihak pertama beserta keluarga besar dan membuat pihak pertama merasa keberlangsungan karir yang terganggu, maka pihak kedua menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pertama dan telah dimaafkan juga oleh pihak pertama. Yang kelima, bahwa kedua belah pihak
telah saling memaafkan dan sebagai tanda perdamaian pihak pertama telah menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah kepada pihak pertama. Ya, sehingga dapat menemukan titik terang yang terbaik. Karena kan yang mengetahui yang terbaik adalah para pihak sendiri. Ya. Nah, di sini ada kewajiban. Ya, atas penjelasan dari kami, ada yang mau tanyakan untuk jelas. Baik, sesuai dengan ketentuan karena ada kewajiban para pihak untuk menandatangani portfolio penjelasan mediasi. Pada pagi hari ini kami berdiskusi bersama, yakni sebagaimana hasil kesepakatan dilihat akan menyampaikan press release sebagaimana keputusan yang akan disampaikan pada kesempatan ini oleh beberapa pihak. Sama-sama kita dengar dan pada intinya semoga apa yang telah kita laksanakan di pagi hari menjelang siang ini dapat menjadi berkah dan berkah berdiri bagi kita dan cuma Ramadan. Mungkin untuk kesempatan ini saya langsung berikan kepada pihak Bapak Musafirin. Terima kasih. 29 April 2022. Pihak kedua Terlanjut Haji Mustafa yang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jenis Bapak Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini Jumat tanggal 29 April 2022, bertepatan dengan Ramadan 1443 Hijriah di hari ke-27. Alhamdulillah kami bisa bertemu di dalam press release terkait dengan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 bertempat di kantor Pengadilan Negeri Fakwak dalam proses mediasi perkara nomor 2/PDT/G/2022/ Pengadilan Negeri Fakwak antara Dr. Randus Alibah Antemir MTP sebagai pihak satu dan Dr. Musafirin MSI dan kawan-kawan sebagai pihak kedua. Dari mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Musafir atas nama teman-teman dari pihak satu, tentunya sudah sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang termuat sebanyak 6 pasal dan secara menyeluruh telah disampaikan dan juga sesuai dengan di pasal menurut pasal 4 kami juga telah menyatakan secara tertulis bahwa menerima apa yang disepakati dan disampaikan tadi dan tentunya masalah ini kita anggap selesai atau dinyatakan selesai. Oleh karena itu dari pihak kedua saya tentunya Dr. Haji Ali Bahamdeng Umar MTP beserta juga keluarga, ya saya akan menyampaikan kepada keluarga bahwa ini telah kami lakukan secara kekeluargaan, ya, dalam bentuk tertulis perdamaian di pengadilan, tapi lebih dalam suasana kekeluargaan untuk tentunya kita ke depan hidup lebih aman, damai, harmonis. Insya Allah ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, senyum. Satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih.